Cek saldo terbaru hari ini, 5 Juni 2024. Alhamdulillah cair merata PK tahap 3 plus BPNT tahap 4. Daerah ini serentak cair Rp400.000, Bank BRI merata cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin, amin, ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo terbaru hari ini, 5 Juni 2024. Alhamdulillah cair merata PK tahap 3 plus BPNT tahap 4. Daerah ini serentak cair Rp400.000, Bank BRI merata cair. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo terbaru hari ini, 5 Juni 2024. Alhamdulillah cair merata PK tahap 3 plus BPNT tahap 4. Daerah ini serentak cair Rp400.000, Bank BRI merata cair. BPNT Bank BRI cair jam 20.30 WIB. Alhamdulillah ya teman-temanku semua yang ditunggu dari kemarin untuk pemilik KKS Bank BRI untuk BPNT-nya alhamdulillah mulai cair ya dari tadi malam. Jadi bisa dicek berkala ya mulai pagi ini. Alhamdulillah Sulbar bagian Mambi juga udah cair BPNT. Sudah boleh dicek Bun Sulteng dan wilayah Sulawesi Tengah. Alhamdulillah juga sudah ada pencairan ya teman-temanku semua. Alhamdulillah ya untuk BPNT tahap keempat ini sudah merata ya pencairannya. Di semua bank Himbara mulai dari pencairan yang pertama ada bank BSI. Yang kedua ada bank BNI, disusul pencairan yang ketiga bank Mandiri. Terus tadi malam bank BRI ya teman-teman semua. Jadi sudah merasakan ya untuk teman-temanku semua. Alhamdulillah. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan, apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.